Masih bersama saya Frankie Wohel dalam Kompas Merauke. Saudara, KPU Merauke mulai melakukan pelipatan kertas suara untuk calon wakil presiden. Pelipatan kertas suara melibatkan siswa dari SMA Negeri 1 Merauke. KPU Merauke memulai pelipatan kertas suara untuk calon presiden yang tiba dan diterima terlebih dahulu oleh KPU Merauke. Untuk surat suara calon presiden, KPU Merauke menerima sebanyak 166.569 surat suara. Pelipatan kertas suara melibatkan 400 siswa dari SMA Negeri 1 Merauke yang dilakukan di aula sekolah. Nah, terkait dengan pelipatan surat suara hari ini kami telah lakukan, dan memang surat suara yang baru datang adalah surat suara presiden yang berjumlah 166.569 surat suara, dan ini hari ini mulai dilipat oleh SMA Negeri 1. Semua 84 karton sudah kami bawa di SMA 1 dan kemungkinan hari ini selesai. Proses pelipatan surat suara dilakukan dengan pengawasan dari pihak Bawaslu dan kepolisian. Setiap siswa yang keluar dan masuk dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Untuk pelipatan surat suara lainnya juga akan melibatkan siswa dari sekolah lainnya, yakni SMK Negeri 1 dan SMK Negeri 3 Merauke. Syarif Cimat, Kompas TV Merauke, Papua Selatan.